guys, apa kabar semuanya? Kita review buku ini ya. Bukunya judulnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Serem banget judulnya. Oke, seperti apa ya buku ini? Apakah ini kisah nyata atau cuma fiksi saja? Oke, kita review. Pemirsa, judul buku ini adalah Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Lovable dari CDS dan ditulis oleh Arumi. Nah, sekilas kita bahas tentang penulisnya dulu ya guys. Arumi adalah seorang penulis bersodiak Taurus dan dia senang sekali menulis cerita berbagai genre. Sejauh ini, total karyanya sudah sekitar 29 novel yang sudah diterbitkan oleh berbagai penerbit. Nah, salah satunya adalah novel ini. Dan novel ini bakal difilmkan juga loh, bentar lagi. Jadi, buat kalian, baca dulu deh bukunya. Sebelum nonton filmnya, pasti lebih seru. Arumi sebenarnya adalah lulusan arsitektur, yang kayaknya dia nyasar ya jadi penulis. Dan hobinya traveling ala backpacker. Baginya, traveling adalah salah satu cara menambah wawasan dan inspirasi. Beberapa kota yang pernah disinggahi untuk mencari inspirasi adalah Singapura, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, Phnom Penh, Siprip, Kyoto, Osaka, Paris, Amsterdam, Praha, Budapest, dan Istanbul. Wah, banyak banget ya. Kayaknya dia memang traveler sejati. Nah, dia itu bertekad harus ada satu cerita yang dihasilkan dari setiap kota yang dia singgahi. Bahkan beberapa novel yang dia tulis itu selalu berlatar belakangkan tempat-tempat yang dia singgahi tersebut. Oke, kita akan review ya buku ini. Sejak pernah mati suri 3 tahun lalu, Sienna memiliki kemampuan tak biasa. Dia bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, membaca pikiran, dan melihat tanda-tanda kapan seorang akan mati. Wow, keren juga ya. Namun, kemampuannya ini membuatnya dianggap aneh, sehingga dia sering dibully dan dikucilkan teman-temannya. Pindah ke sekolah baru merupakan hal yang tidak biasa buat dia. Karena Sienna menerima perlakuan yang sama, pada hari pertama dia melihat tanda kematian di wajah teman sebangkunya, kemudian berturut-turut terjadi peristiwa janggal di sekolahnya. Satu persatu anggota geng kapten basket sekolah menerima balasan mengerikan dari kekuatan tak terlihat. Bukan saja harus menghadapi hantu penunggu sekolah yang marah, Sienna juga harus mengungkap misteri pembunuh teman sebangkunya, jika tak ingin diteror terus oleh hantu temannya itu. Mampukah Sienna menghadapi para hantu yang menuntut balas? Yuk kita baca ceritanya, banyak banget loh kejutan asli. Bener deh, suka banget sama Mbak Arumi yang mengungkap misterinya. Jadi penasaran nih, pengen baca buku ini sampai tamat. Oke pemirsa, itu tadi review buku dari kita tentang buku yang berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Dan jangan salah ya, buku ini bentar lagi juga difilmkan. Yuk, sebelum kalian nonton filmnya, baca dulu bukunya, pasti lebih seru. Oke, thanks guys for everything and have a nice day. Stay tuned in Reset Channel. Don't forget to subscribe ya. Bye-bye. Biar kalian gak penasaran, yuk kita lihat dulu trailer filmnya. Dan yang pasti, pemerannya keren dan kece banget. Ada juga loh si ganteng Al Ghazali. Oke, let's go, kita lihat. Katanya banyak murid ketakutan di sekolah ini. Gara-gara kamu ngaku, tahu kapan orang akan mati. Gue cuma takut. Karena setiap kali gue ngeliat hantu, pasti akan ada orang yang meninggal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gue pengen bisa kayak dulu lagi. Gue gak mau bisa lihat tahu gaib. Aku tahu kapan kamu mati.
Oh ya guys, harga buku ini Rp94.500 saja. Dan kalian bisa dapatkan buku-buku ini di toko-toko buku favorit kalian ya.